Assalamualaikum, salam sejahtera. Untuk siri kali ini, saya ingin berkongsi peralatan yang saya gunakan untuk rakaman siri video di channel YouTube ini. Okey, tanpa membuang masa, kita terus bergeraklah satu persatu kepada peralatan tersebut. Okey, yang pertama adalah Wellborn Sherpad 600R. Okey, yang inilah yang saya gunakan untuk saya mountkan kamera ataupun handset. Yang satu adalah tripod bersaiz penuh. Yang kedua adalah tripod kecil. Yang ni yang saya gunakan untuk mobile lah, bergerak ke mana-mana untuk kita mountkan handset. Okey, kemudian kamera yang saya gunakan untuk rakaman yang panjang, saya gunakan digital camera Samsung ni lah, kamera digital Samsung. Okey, yang ni untuk rakaman yang panjang. Tapi kebanyakan rakaman yang pendek, saya gunakan handset saja, lebih mudah. Okey, yang ni adalah kamera 360 darjah. Kalau anda tengok ada sesetengah video saya tu yang ada 360 view, saya gunakan kamera ni lah. Yang ni pula adalah case dia. Kalau kita ambil gambar outdoor ke, waktu hujan ke, kita masukkan dekat dalam case ni lah. Ini adalah dia punya weather case, ala-ala macam GoPro tu yang boleh bawa masuk dalam air. Okey, kemudian ada rakan yang tanya berkenaan dengan audio. Jadi mungkin audio video ni kurang baik lah, sebab saya rakamkan direct menggunakan handphone. Biasanya saya gunakan ni. Yang ni nama dia lapalier mic. Lapalier mic mempunyai kabel sepanjang 6 meter. Kalau tengok rakaman yang saya buat dekat sistem aquaponik tu, gunakan ni lah. Okey, jenama dia jenama Boya. Kemudian apa, kebanyakan video saya yang saya bergerak di sekeliling kenderaan ataupun sistem, saya gunakan gimbal ni. Gimbal untuk telefon bimbit jenama Free Vision Vilta M. Okey, ni jenama Free Vision. Ni logo dia. Okey, Free Vision Vilta M. Kemudian untuk sesetengah video lapangan juga, saya gunakan ni je sebagai mikrofon. Walaupun kamera tu ambil kita daripada sudut yang jauh, mikrofon ni masih boleh berfungsi ni sehingga 20 meter. Lagi satu, dia tersembunyi lah, kita tak nampak. Yang ni harga dia 30 lebih aja. Xiaomi Band kalau tak silap, daripada jenama Xiaomi. Kemudian yang last sekali adalah earphone yang datang sekali dengan handset saya. Okey, earphone ni saya gunakan untuk tujuan editing. Saya edit video dekat dalam handset aja. Sebagai academician ataupun akademia, waktu saya sangat terhad. Jadi saya buat editing video semasa menaiki bas dari Uniza Kampus Kampung Badak hingga sampai ke Kampus Besut. Perjalanan tu 50 minit. Jadi sempatlah nak edit satu video gunakan handphone saja. Okay, dalam masa yang akan datang, untuk episod seterusnya, saya akan kongsikan software pula. Hari ini adalah peralatan. Episod akan datang, saya akan kongsikan perisian pula yang saya gunakan dalam handset. Mana tahu ada rakan-rakan yang berminat nak start channel YouTube ke. Saya ni pun tak berjaya sangat channel ni, tapi sekurang-kurangnya saya ingin mengajaklah rakan-rakan lain untuk berkongsi ilmu dalam bentuk video. Kerana video ni paling cepat kita nak sebarkan ilmu berbanding buku ke. Sebab masyarakat Malaysia ni bukan masyarakat membaca. Okey, setakat itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Terima kasih kepada semua yang menonton sehingga habis. Mohon subscribe bagi yang belum subscribe. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera.